بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini semakin sehat dan semakin bersemangat. Ya, mengisi waktu-waktu kehidupan dengan amal soleh, dengan hal-hal yang menyenangkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah pada kesempatan kali ini setelah sekian lama kita nggak bertatap muka di layar monitor, Allah Ta'ala izinkan kita bertemu kembali, maka kita akan belajar tentang keutamaan mengucapkan salam. Ya, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat doa yang sangat indah. Ya, doa pertemuan setiap muslim. Jadi, kalau dua Muslim bertemu atau lebih dari dua bertemu, maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan saudaranya dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga kalian mendapatkan keselamatan, rahmat, dan berkah-berkah dari Allah Ta'ala. Indahnya luar biasa, ketemu langsung disuruh mendoakan saudaranya, mendapatkan keselamatan, rahmat, dan barokah. Dan sebetulnya itulah yang dicari dalam kehidupan ini. Dalam hidup dunia akhirat manusia itu ya carinya selamat, carinya rahmat, yang rahmat ini maknanya luar biasa, dan mencari berkah-berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kumullah, karena itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya, di antaranya awal di awal-awal hijrah yang Rasul ajarkan kepada para sahabat adalah tiga hal. Ayuhannas, afsus salam wa at'imu ta'am wa salli bil lail wa nas niyam tadkhulul jannah bis salam Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam hai hey, umat manusia para sahabatku semua afsus salam tebarkanlah ucapan salam ya assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tebarkan ucapan salam wa at'imu ta'am dan beri makan siapapun yang kaya, yang lagi nggak punya uang, ya, yang seperti apapun ajak makan. Jadi bukan hanya memberi makan kepada yang yang nggak punya makanan, tapi siapapun diajak makan. Siapa tahu yang diajak makan itu orangnya kaya raya ya, akhirnya dia pengen niru. Wah ini ternyata ada orang traktir saya, saya pengen traktir yang lain. Saya pengen ngasih makan yang lain. Kemudian, Salatlah di malam hari saat manusia lelap dalam tidurnya. Salat malam. Tadkhul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan iringan ucapan selamat, 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 salam dari para mala malaikat alaihissalam. Ikhwanirrahim wakumullah. Nah ucapan salam inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang ini kita kalau ketemu sering lupa. Kita kalau ketemu dengan saudara kita bahkan masuk rumah saja pun kita lupa mengucapkan salam. Padahal kalau kita masuk rumah mengucapkan salam maka penghuni rumah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala dan rumahnya akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa mengucapkan salam. Kita masuk dan keluar, mohon maaf. Ya, seperti uh, kucing peliharaan kita masuk ya. Kucing kalau masuk kan nggak mengucapkan salam. Ya, mungkin salamnya meong gitu ya. Itu kalau kucingnya ingat. Ya diam ya, masuk begitu saja kucing. Keluar ya begitu saja. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, bedanya apa kita dengan makhluk-makhluk Allah yang yang tidak mendapatkan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Nah kita diperintahkan masuk rumah mengucapkan salam, ketemu Muslim yang lain mengucapkan salam, mendoakan, bahkan masuk pemakaman, ya masuk pemakaman aja kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Disuruh mendoakan selamat yang berada di di pemakaman, saudara-saudara sesama Muslim orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kalau ketemu yang hidup bagaimana? Ya doakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pernah diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi bersama sahabat. Anarujulan marro Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Ada seorang yang jalan kemudian melewati Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut kemudian mengucapkan salam pada Nabi. Assalamualaikum. Maka Rasul pun mengatakan asul hasanat. Orang tersebut mendapatkan 10 kebajikan. Tidak lama kemudian lewat orang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul mengatakan orang ini mendapatkan 20 kebajikan. Tidak lama kemudian lewat satu orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul SAW menyatakan Salathuna hasanah. Orang ini mendapatkan 30 kebajikan. Nah, karena itulah para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu dengan sahabat yang lain, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Berlomba-lomba mengucapkan salam kalau ketemu. Sementara kita sekarang kalau ketemu, lupa. Hai, hey. hai hey guys, ya, hey hai bro, salamnya hilang. Boleh mau hai hey guys, mau hai hey bro, hai hey mas, atau apapun boleh, nggak jadi masalah. Tetapi jangan jangan kehilangan salam. Ya, salam di awal ini mari kita utamakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro enggak jadi masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas gimana kabarnya oke itu bagus ya sesuatu yang sangat indah kita doakan saudara saudara kita bahkan dikatakan orang yang paling utama di antara muslim yang lain adalah yang badaahum bisalam sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna awlan man bisalam, rawahu abu daud sesungguhnya orang yang paling uh, utama di sisi Allah Taala adalah dia yang mengawali memberikan salam kepada temannya yang pertama kali memberikan salam kepada uh, sahabat sahabatnya jadi kalau ketemu dia dulu yang mengucapkan salam maka ini yang paling utama paling mulia di sisi Allah Taala dibandingkan teman temannya ter tersebut ehwanirahimakumullah karena itulah diceritakan bahwasannya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dua sahabat Nabi Muhammad SAW ini kalau bertemu ya berlomba untuk uh, cepet cepat-cepatan mengucapkan salam tetapi selalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi pemenangnya ya dikatakan Sayyidina Ali selalu menjadi pemenangnya uh, sehingga idzalaki ya Abu Bakrin badahu bisalam Sayyidina Ali kalau ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengawalinya dengan mengucapkan salam. Suma fi al suatu ketika lagi berpapasan di jalan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Ali kemudian berpaling. Ya, meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya biasanya kalau ketemu langsung mengucapkan salam dulu Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari itu Sayyidina Ali begitu ketemu berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu, beliau berpaling, ya, bergerak ke arah yang lain. Maka uh, saat itulah fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ali anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi ketemu Sayyidina Ali tetapi beliau berpaling. Biasanya mengucapkan salam dulu. Ya, tapi kok tadi berpaling sehingga saya dulu yang mengucapkan salam. Uh, bukan Ali dulu yang mengucapkan salam. Lapor pada Nabi Muhammad SAW. Nanya ini ada apa ini? Enggak uh, biasanya uh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kalah dalam mengucapkan salam. Tadi kalau hari itu kok seperti mengalah, menyingkir gitu biar Sayyidina Abu Bakar yang mengucapkan salam duluan. Saat itulah fasalahun Nabi SAW fagala Ali. Saat itulah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Ali menantu beliau, sepupu beliau, ya khalifah yang keempat Sina Ali radhiyallahu anhu faqala Ali raitu ra fil manam Wahai Ali kenapa kamu tadi ketika ketemu dengan Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu kamu tidak mengawali memberikan salam tapi berpaling sehingga Abu Bakar yang memberikan salam duluan maka dijawab oleh Sina Ali radhiyallahu anhu raitu ra fil manam al bariha qasran semalam saya bermimpi melihat satu istana di surga fakultu liman hadza maka saya bertanya Uh, ini istana untuk siapa? Fakila liman bada'a sahibahu bisalam. Istana ini Allah persiapkan untuk orang yang memberikan salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan temannya. Yang mengawali memberikan salam, maka dia mendapatkan istana ini. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Fa'aratu bidhalika ababakin ala nafsi. Maka, karena Sayyidina Ali sudah sering mengawali memberikan salam, beliau mengatakan, karena itu saya pengen mengutamakan biar Sayyidina Abu Bakar mendapatkan istana tersebut. Biar beliau yang memulai mengucapkan salam kepada kepada saya, biar beliau mendapatkan istana tersebut. Karena biasanya Sayyidina Ali yang menang. Nah, ini Begitulah para sahabat dahulu berlomba-lomba mengucapkan salam dan menganjurkan temannya juga gimana kamu memberikan salam yang awal, lebih awal biar dapat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara saat ini berapa banyak kita kehilangan istana? Berapa banyak kita kehilangan pahala tadi. Mengucapkan Assalamualaikum dapat 10 kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan 30 kebajikan. Dan kalau kita ucapkan salam ini, setiap muslim ketemu mengucapkan salam, berarti wilayah kita akan penuh dengan doa salam. Selamat, 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 selamat. selamat. Ya, doa rahmat, 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 rahmat. rahmat. Doa barokah, 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 barokah. Ya insyaallah rahmat, selamat, berkah itu ya akan ada di wilayah kita, di negara kita akan penuh dengan keselamatan, rahmat dan barokah. Kenapa? Karena semuanya kalau ketemu mintakan itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan uh, yang sedikit dan singkat ini memberi motivasi untuk saya pribadi khususnya dan untuk antum semua yang menyaksikan tayangan ini untuk menebarkan ucapan salam, ya. Ucapan yang uh, Allah Ta'ala berikan untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita amalkan, maka kita mendapatkan keuntungan yang besar dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang suka menebarkan salam, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik kepada yang masih hidup maupun kepada yang sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita menjadi pemenang yang mengawali memberikan salam. Mohon maaf, di kajian ini, saya yang menang tadi. Karena saya mengawali mengucapkan salam. Nah, saya juga tutup. Saya nggak mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. InsyaAllah kita bertemu pada episode yang akan datang. Jazakumullah khairan atas kesetiaannya untuk menyaksikan tayangan ini. Terima kasih.